cara mengcopy file dari laptop ke flash disk. Nah, di sini langkah-langkah untuk mengcopy file yang ada di laptop atau di komputer itu ya, langkah pertama kita jalankan terlebih dahulu file explorer. Ya, nah setelah file explorer ini sudah kita jalankan, kita cari di mana letak file yang akan kita copy. Misalkan di sini dia di My Document, di data belajar ini ya. Nah, ini setelah itu kita masukkan flash disk yang akan kita copykan di tujuan kita ya, yaitu di flash disk ini. Nah, ini kita klik yang mana, misalkan bab 1 ya, kita klik, kita setelah itu kita klik kanan, kita ambil copy. Ya, kita klik copy. Ya, kalau sudah kita lihat di sini, kita cari USB drive ya, E ya. Kalau di sini ada C, D dan nah kita pilih yang E. Kita klik satu kali. Nah, dia akan nanti berada di flash disk ya. Nah, di flash disk ini mau kita letakkan di mana? Misalkan di sini kita letakkan di E ini aja ya, nggak usah di dalam folder. Ini kita klik kanan di sini, kita ambil paste ya, paste ya. Nah, dia sudah tercopy ke flash disk ya. Seperti inilah langkah-langkah untuk mengcopy file dari laptop ke flash disk. File-filenya itu bisa dia berupa dokumen ya, doc yang diketik oleh Microsoft Word ya, atau Excel, atau file video juga bisa ya. Ya, saya cukupkan sampai di sini.